Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas 7 jenis pernikahan yang dilarang dalam Islam. Pernikahan dalam Islam merupakan bagian dari penyempurnaan ibadah yang sifatnya suci dan mulia. Untuk itu, Islam banyak mengatur perihal apa saja yang boleh dan tidak dalam sebuah pernikahan. Meskipun pernikahan adalah hal yang baik, ternyata ada juga beberapa pernikahan yang tidak boleh dilakukan dalam Islam. Pernikahan-pernikahan ini biasanya dianggap lebih banyak mendatangkan mudarat daripada sebuah manfaat. Berikut ini kami sudah merangkum 7 jenis pernikahan yang dilarang dalam Islam menurut Al Quran dan Hadis. Nikah mut'ah. Pernikahan yang dilarang dalam Islam yang pertama adalah nikah mut'ah, atau yang lebih dikenal dengan istilah nikah kontrak. Disebut kontrak karena memang pernikahan ini dilakukan dengan perjanjian dan jangka waktu tertentu. Setelah perjanjian selesai, maka kedua pasangan bisa berpisah tanpa adanya talak dan harta warisan. Dalam sejarahnya, pernikahan ini sempat diperbolehkan dalam Islam. Akan tetapi pada akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang nikah mut'ah pada hari perang Khaybar dan melarang memakan daging keledai yang jinak. Hadis riwayat Muslim. Pernikahan ini dilarang karena dinilai lebih banyak merugikan pihak perempuan, karena harus berpindah-pindah kehidupan dari satu pernikahan ke pernikahan yang lainnya. Nikah syighar. Nikah syighar adalah pernikahan yang dilakukan tanpa adanya sebuah mahar. Pernikahan ini terjadi ketika seorang menikahkan anak perempuannya dengan syarat orang yang menikahi anaknya itu mau menikahkan putri yang ia miliki dengannya, dan keduanya dilakukan tanpa mahar. Pernikahan ini jelas masuk dalam pernikahan yang dilarang dalam Islam karena menganggap pernikahan seperti bertukar barang. Para ulama pun sepakat melarang pernikahan ini. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang nikah syighar. Ibnu Namir menambahkan, nikah syighar adalah seorang yang mengatakan kepada orang lain, nikahkanlah aku dengan anak perempuanmu, maka aku akan menikahkanmu dengan anak perempuanku. Atau, nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu, maka aku akan menikahkanmu dengan saudara perempuanku. Hadis riwayat Muslim. Nikah tahlil. Nikah tahlil atau halalah adalah praktek di mana seorang perempuan yang telah diceraikan dengan talak 3 menikah dengan pria lain, lalu kemudian diceraikan kembali oleh suaminya ini dengan tujuan agar wanita itu menjadi halal bagi suami yang pertama. Pernikahan seperti ini jelas termasuk dalam pernikahan yang dilarang dalam Islam. Seperti sebuah hadis dari Abu Daud dan Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutuk orang yang menjadi muhallil, suami yang pertama, dan muhallallah, suami sementara. Nikah dalam masa iddah. Berbeda dengan nikah tahlil yang bisa dilakukan setelah masa iddah, maka pernikahan dengan perempuan yang masih dalam masa iddahnya termasuk pernikahan yang dilarang dalam Islam. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddahnya. Al Quran surat Al Baqarah ayat 235. Pernikahan poliandri. Jika Islam tidak melarang poligami, maka lain halnya dengan poliandri. Islam jelas melarang praktek pernikahan ini. Pernikahan di mana perempuan atau istri menikahi lebih dari satu pasangan atau suami. Poliandri adalah pernikahan yang dilarang dalam Islam karena beberapa hal. Salah satunya karena bisa menghancurkan fondasi dari masyarakat yang sehat. Sama halnya dengan pernikahan syigor, poliandri dianggap banyak memberikan dampak buruk terhadap seorang istri, yang tentunya bisa berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak-anaknya. Larangan ini juga tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, "Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki." Al-Quran surat An-Nisa ayat 24. Ayat ini menerangkan bahwa salah satu kriteria wanita yang haram untuk dinikahi adalah perempuan yang sudah memiliki suami. Pernikahan dengan perempuan non-muslim. Aturan pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim sudah diatur dalam Islam. Dalam aturan ini ada batasan-batasannya, di mana seorang laki-laki muslim dilarang menikah dengan perempuan non-muslim, seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, "Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik, makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka, dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sialah amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi." Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 5. Pernikahan dengan perempuan yang memiliki hubungan sedarah atau nasab. Pernikahan yang dilarang dalam Islam selanjutnya adalah pernikahan dengan adanya nasab. Adapun golongan perempuan tersebut tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, "Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anak perempuan, saudara-saudara perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudara yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu yang sepersusuan, ibu-ibu istrimu, anak-anak perempuan dari istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri dari anak kandungmu, dan diharamkan juga mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang." Al-Quran surat An-Nisa ayat 23. Demikianlah penjelasan mengenai 7 jenis pernikahan yang dilarang dalam Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.